Assalamualaikum. Hai, saya Ani Safia, host SD channel anda untuk episod kali ini. Hari ini, 14 April 2024, Sekolah Menengah Sains Dungun telah menjadi tuan rumah bagi Majlis Pelancaran Program Kecemerlangan SPM, Pra-SPM dan Kecemerlangan Menengah Rendah Peringkat Daerah Dungun bagi sesi 2024-2025. Jom sama-sama kita saksikan. Jadi kesedaran perlu ada kepada guru-guru di sekolah supaya bersama-sama untuk memastikan program ini berjalan lancar di sekolah. Dan saya percaya kena yakin dengan kehebatan penegur-penegur yang ada, dengan fikir-fikir yang ada, cikgu-cikgu yang kita fikir sangat matang untuk pastikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat. Bersama saya ialah Tuan Haji Jalani bin Sulong, Pengarah Pendidikan Negeri Terengganu. Apa khabar Tuan? Baik, terima kasih. Apakah harapan Tuan buat semua pelajar yang bakal menduduki ujian TOV dan SPM khususnya? Okay, terima kasih kepada anak-anak sekolah Sains Dungun. Pertama sekali, pentingnya TOV ni untuk kita melihat potensi yang ada pada anak-anak supaya apakah intervensi yang perlu kita lakukan ataupun penambahbaikan untuk memastikan berlaku peningkatan bermula pada TOV, OTI 1 dan OTI seterusnya lah. Jadi apabila berlaku peningkatan di situ, last kali yang boleh kita cek lah ialah itu peperiksaan percubaan. Itu the last dah. Dan apabila percubaan yang baik, sudah tentulah anak-anak kita, kita akan dapat lahirkan anak-anak yang cemerlang, insyaAllah. Okay. Baiklah, terima kasih Tuan. Sekian, terima kasih. Semoga majlis ini dapat menjadi motivasi dan pemakai semangat buat semua pelajar untuk terus berusaha bagi mencapai kecemerlangan. Sekian, saya Anis bersiaran untuk SD Channel. SD Channel always inspiring. Bye!